Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar Tahap 2 PGRI SLC Jawa Timur yang berbahagia. Nah, hari ini kita sudah masuk pada topik materi terakhir untuk topik yang keempat. Nah, sudah sebentar lagi hampir seluruh topik sudah selesai. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan sharing bersama-sama. Masih ada hubungannya dengan materi kita kemarin bersama Pak Dodi, tapi hari ini kita akan sharing bersama Bu Amiroh dari Kota Jombang. Nah, nanti kita akan belajar mengenai monetisasi YouTube. Hampir sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi kemarin, bahwa menjadi seorang guru yang juga YouTuber itu bisa menjadi salah satu menambah income ya, menambah penghasilan kita sebagai guru. Nah, hari ini nanti kita akan belajar dari Bu Amiroh. Kebetulan channel YouTube-nya Bu Amiroh juga sudah melalui proses monetisasi. Nah, bagaimana saja nanti mengenai proses monetisasi akan dikupas lebih dalam lagi oleh Bu Amiroh. Nah, sebelumnya saya akan sapa-sapa dulu ya teman-teman yang sudah ada di kolom QA. Untuk kolom QA-nya, masih bersih di tempat saya ya. Baik, saya akan langsung menyapa saja untuk teman-teman peserta dari Kota Blitar, kemudian dari Kota Tulungagung, dan dari Trenggalek. Selamat siang seluruh peserta Diklat Merdeka Belajar. Ini sudah ada Ibu Ari Nur Akidah dari Kota Tulungagung, kemudian ada Ibu Ririt Dwi Rahayu dari SDN Kepanjen Kidul Kota Blitar. Oke, saya juga masih menunggu teman-teman yang lainnya. Nanti teman-teman apabila dari penjelasan Ibu Amiroh ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan diketikkan di kolom QA ya. Jadi sambil menunggu nanti, sambil menyimak materi dari Bu Amiroh, silahkan teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom QA seperti itu. Nah, sekarang di kolom tulis itu lama, Bu, sudah ini banyak yang menyapa di kolom tulis. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya carinya tadi di kolom new, Bu. Makanya kok sudah enggak ada lagi. Sudah saya publish ya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman dari SDK Santa Maria ya. Ini ada Pak Raden Bagus Priyadwi Martono dan teman-teman. Kemudian teman-teman dari SDN Gedok 2 Blitar. Lalu dari SDN Sukorejo 2. Kemudian dari SDN Tanjung Sari 1 Kota Blitar juga selamat siang. Ada juga Bapak Sugeng Wiono dari SLBN 1 Kota Blitar. Ada juga teman-teman dari SDN Gedok 1 Bu Maharani. Kemudian ada juga Bu Kiptiani dari SDN Turi 2. Selamat siang Bu Kip. Ada juga dari Anita Tantri SDN 2 Sodo. Ada juga Ibu Septi Femindari dari Kabupaten Trenggalek. Baik, teman-teman yang lain, terima kasih untuk kehadirannya. Ada juga Bu Indayati dari SDN Tanjung Sari 1. Selamat siang Ibu. Ibu Ima Kusmariati dari SDN Rembang 2 Kota Blitar juga sudah hadir. Kemudian ada Bapak Ibu, sebelum mengetikkan di kolom QA supaya nanti terlihat jelas siapa namanya, itu silakan diketikkan dulu namanya ya. Jadi tidak muncul anonimus di kolom QA. Baik, terima kasih untuk Ibu Amiroh. Bagaimana setelah ini bisa kita persingkat untuk materinya saja langsung? Ya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan sapaan-sapaan di kolom QA. Seperti sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, hari ini sudah hadir Bu Amiroh. Beliau adalah guru SMK berprestasi, Bapak Ibu ya. Jadi beliau juga pernah belajar di Eropa ya, Bu. Waktu itu di kota apa Ibu belajarnya, Ibu? Di negara apa? Di Jerman, Bu. Oh, di Jerman. Tahun berapa Bu Amiroh? 2019. Oh, 2019. Oke. Berarti hampir bersamaan ya kita kemungkinan ya waktu itu ya Bu Amiroh. Iya. Beda pesawat.
Beda pesawat, beda negara ya. Satu Jerman, satu Belanda. Baik, terima kasih Bu Amira. Hari ini teman-teman sudah siap belajar mengenai monetisasi YouTube Bu Amira. Silakan Bu Amira, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar tahap kedua dari Kota Blitar, Tulungagung dan Trenggalek. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah ini sudah hampir usai ya, tinggal satu topik lagi. Mungkin ada beberapa yang daerah yang sudah selesai gitu ya. Nah, ada juga yang tinggal satu topik. Baik, untuk siang ini saya akan memberi materi tentang masih kelanjutan dari menjadi guru YouTuber kemarin ya. Kalau sebelumnya disampaikan oleh narasumber, salah satunya adalah Bapak Dodi Haryadi yang juga sebagai guru YouTuber. Nah, untuk siang hari ini teman-teman akan saya dampingi untuk belajar bersama tentang bagaimana cara memonetisasi atau menghasilkan uang dari channel YouTube kita ya. Saya akan share screen saya. Oke, saya mau share dulu paparan saya. Suara saya jelas ya, Bu Laila? Oke, jelas. Jelas Bu Amira, suaranya jernih, jelas. Ya. Apakah sudah terlihat ini? Screen saya? Masih proses. Oke, sudah terlihat, Bu. Ya. Oke. Nah, ini background-nya merah ya. Merah menyala seperti semangat kita siang hari ini untuk menjadi guru YouTuber dan memonetisasi channel YouTube kita. Ya. Mungkin kemarin sudah sedikit banyak diulas oleh narasumber sebelumnya ya, bagaimana cara membuat channel YouTube, kemudian bagaimana cara membuat video yang bagus supaya mendapatkan rating yang bagus di channel YouTube kita. Maka pada siang hari ini saya akan memandu teman-teman untuk memonetisasi channel YouTube yang sudah kita miliki ya. Jadi saya harapkan ini nanti melalui pertemuan siang ini, teman-teman yang sudah memiliki channel YouTube, nah nanti akan semakin bersemangat untuk membuat konten video yang bermanfaat, kemudian meng-share-nya ke teman-teman guru yang lain, kemudian bagaimana cara menambah subscriber ya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai channel YouTube, nah saya harap setelah ini nanti sudah mulai membuat channel YouTube sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini profil saya kira teman-teman sudah mengenal ya. Kemarin saya sudah memberi materi Teams dan OneNote. Saya langsung saja ke paparannya. Nah, kalau teman-teman melihat channel-channel yang ada di layar monitor ini, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jadi selama pandemi ini memang hampir seluruh kegiatan kita itu kalau tidak di e-learning ya di channel YouTube gitu ya, karena dua media itu yang memang saat ini kita butuhkan dan kita manfaatkan untuk pembelajaran online gitu ya. Kalau tidak di channel YouTube ya ke e-learning ya, bisa menggunakan Microsoft Teams atau bisa menggunakan Google Classroom, tetapi pasti tidak akan meninggalkan channel YouTube ya. Pasti teman-teman kenal ya dengan Atta Halilintar, kemudian channelnya Baim Wong dan Paula ya, sepasang suami istri. Nah, yang atas ini adalah YouTuber paling terkenal ya di Asia Tenggara gitu ya. Itu adalah Atta Halilintar yang subscribernya itu sekarang itu sudah 26
juta gitu ya subscriber dengan 1100 video yang sudah diupload. Ini data ini saya update tadi pagi ya. Kemudian kira-kira penghasilannya itu berapa per bulan? Penghasilannya itu adalah 23 miliar, teman-teman. Bayangkan itu sebulan itu 23 miliar itu untuk apa gitu ya. Kemudian ada Ria Ricis ya. Ria Ricis ini mungkin bisa dikatakan YouTuber kedua ya dengan subscriber yang paling banyak di Indonesia yang mencapai 23,2 miliar. Miliar maksudnya kalau million kalau di Inggris itu juta ya, 23,2 juta subscriber dengan jumlah video yang sudah diupload 1137 video. Gitu ya, dengan saving video yang segitu banyak dia bisa mendapatkan penghasilan per bulannya itu 386 juta sampai 6,9 miliar. Masya Allah ya, segitu banyaknya. Kemudian disusul dengan ini ya, ini ada Yes No Limit. Nah ini adalah YouTuber gamer gitu ya, kesukaan anak-anak muda. Ini justru YouTuber-YouTuber ini adalah YouTuber yang lebih lama gitu ya, daripada YouTuber kelas-kelas artis yang sekarang banyak banyak berjamuran gitu ya, sudah mulai aktif gitu ya. Kalau Jazz No Limit, kemudian Frost Diamond ini adalah YouTuber lama. Mereka semua berkutat di dunia anak muda. Ada yang lifestyle, ada yang gaming gitu. Penghasilan mereka rata-rata ratusan juta sampai 5,8 kan sambar gitu ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat gambar-gambar channel ini ya, sebenarnya uang segitu banyak itu dari mana sih, kok bisa gitu ya YouTube memberikan uang segitu banyak kepada para konten-konten kreator yang diunggah di YouTube? Sebenarnya uang itu berasal dari mana? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sumber pendapatan dari YouTuber itu setidaknya terdiri atau bersumber dari tiga sumber ini, yaitu dari Google AdSense, kemudian ada paid promote, promosi yang dibayar gitu ya, kemudian ada YouTube affiliate marketing gitu. Jadi ada perusahaan yang memang berafiliasi dengan YouTube. Dengan menggunakan Google AdSense ya, kalau kita sudah memonetisasi kita, itu biasanya syarat utamanya adalah kita harus mempunyai akun yang terhubung dengan Google AdSense. Jadi melalui Google AdSense ini nanti Google menyisipkan iklan pada video kita, kemudian nanti akan ada perhitungan gitu ya, dari iklan itu nanti berapa yang ngeklik gitu ya, itu nanti Google akan menghitungnya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana perhitungannya. Kemudian, nah, kalau Google AdSense ini biasanya didasarkan pada berapa jumlah video yang dilihat dan video yang diklik gitu ya, dan iklan yang diklik. Jadi biasanya itu patokannya adalah 1000 viewer gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya KKM-nya gitu ya, batas minimal yang harus dilalui supaya Google bisa memberi uang gitu ya, tambahan uang ke kita. Jadi biasanya berdasarkan berapa kali video itu dilihat dan berapa kali iklan itu diklik gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan paid promote gitu ya. Kalau sebuah channel YouTube itu sudah besar, maka biasanya yang punya channel itu atau konten kreator itu akan mendapatkan tawaran gitu ya, endorse gitu ya. Jadi mendapat tawaran untuk mengiklankan produknya. Nah, kalau seperti ini biasanya teman-teman YouTuber yang memang sudah punya branding gitu ya, sudah banyak dikenal, misalnya artis atau atlet gitu ya, yang sudah terkenal. Biasanya seperti itu, dia akan diminta atau dikontrak oleh perusahaan tertentu untuk mempromosikan produk-produknya, dan dari promosi itu mereka akan mendapatkan
uang gitu ya, melalui video yang dipromosikan. Kemudian kalau YouTube affiliate marketing, ini biasanya pengiklan akan membayar YouTuber itu melalui click through rate, jadi melalui CTR ya. Yakni berapa banyak orang yang membeli produk dari link yang disisipkan. Jadi di video itu nanti ada promosi, video promosi, kemudian ada link yang link itu akan menuju pada pembelian sebuah produk. Nah, selanjutnya nanti YouTube akan menghitung berapa orang yang membeli produknya itu melalui link yang disisipkan pada video itu, gitu ya. Jadi tiga ini sebenarnya sumber pendapatan para YouTuber, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau para pemula itu masih berkutat di sumber pendapatan yang pertama ini, dan ini sangat lama gitu ya, sangat lama prosesnya. Nah, ini perhitungan gaji YouTuber kok bisa ketemu sampai ratusan juta, kemudian sampai miliaran, itu perhitungannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya penghasilan YouTuber itu salah satunya adalah dari CPM dan CPC atau cost per mil dan cost per klik. Kalau teman-teman punya sebuah video, kemudian katakanlah dilihat sama 1000 viewer gitu ya, ada 1000 orang yang melihat, maka teman-teman akan mendapatkan jadi namanya impression ya. Impression itu adalah ketertarikan orang untuk melihat video kita. Nah, itu biasanya akan dihitung ya, dari 1000 views ini akan dihitung Rp7.000 gitu ya, Rp7.000. Nah, ini biasanya tergantung dari negaranya gitu ya. Kalau dari Amerika Serikat itu biasanya dihitung per 1 US dollar. Nah, 1 US dollar itu kalau dikuruskan di Indonesia kan mungkin sekarang sekitar 15.000. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya separuhnya. Maka di sini saya tuliskan gitu ya, per 1000 viewers. Nah, padahal untuk nyari 1000 viewers itu kadang-kadang juga susah banget gitu ya. Kita mesti kalau saya pribadi ya, pengalaman saya itu kita perlu mengadakan event kegiatan, kita harus nge-share video itu ke komunitas-komunitas, itu agak susah gitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu cara yang paling efektif itu adalah dengan membuat event atau kegiatan. Nah, teman-teman mungkin atau kalau kita sebagai guru itu sebenarnya sudah punya ini ya, punya peluang atau kesempatan untuk mendapatkan banyak viewers itu dari siswa kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan biaya per klik AdSense gitu ya, cost per klik. Nah, ini juga sangat susah kalau kita sebagai orang biasa gitu ya. Itu sangat susah untuk mendapatkan ini. Kenapa? Biasanya kalau dalam sebuah video itu kalau sudah disisipi iklan, itu jarang sekali saya sendiri ya, kadang-kadang nonton video itu males gitu kalau ada iklannya. Nah, dari 1000 viewers gitu ya, dari 1000 viewers itu biasanya persentase viewers untuk ngeklik video itu rata-rata itu 0,3% gitu ya, 0,3%. Jadi kira-kira dalam satu video ya, satu video dengan 1000 viewers itu hanya 3 klikan gitu ya, hanya 3 orang yang ngeklik itu ya, perhitungannya seperti itu. Jadi dan satu kali klik itu dihitung 5.000 sampai 12.000 gitu ya. Bayangkan 1000 viewers itu nyarinya sudah susah, kemudian dari 1000 viewers itu yang kemungkinan mengeklik iklannya itu cuma 3 orang gitu katakanlah ya. Nah, satu kliknya 5.000 sampai 12.000 ya. Ya, seperti itu. Kalau kita sebagai guru sih sebenarnya menjadi YouTuber itu bukan yang utama gitu ya. Jadi apa ya? Itu istilahnya adalah selagi menyelam minum air gitu ya. Jadi
kalau kita sudah punya channel YouTube, kenapa tidak kita optimalkan? Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan satu hal yang utama gitu ya. Tetapi tetap harus kita lakukan. Kenapa? Karena ya itu tadi, sambil menyelam minum air. Karena sebenarnya kita sendiri itu sudah punya follower gitu ya, yaitu siswa kita. Bayangkan aja kalau misalnya kita mengajar di sekolah yang jumlah siswanya 1000 kata Anda. Nah itu kita sudah bisa mendapatkan, mungkin kalau kita ngoyo gitu ya, nah itu kita dari siswa kita saja kita bisa mendapatkan 1000 subscriber gitu ya. Nah nanti akan ada syarat-syaratnya ya, untuk bagaimana channel YouTube kita itu bisa menghasilkan uang, nanti akan saya sampaikan. Nah kemudian jenis konten yang dapat dimonetisasi itu yang bagaimana gitu ya. Video yang bisa dimonet gitu ya, bisa dimonet, maksudnya bisa menghasilkan uang, itu video yang bagaimana sih gitu ya. Nah ini agar teman-teman bisa memenuhi syarat untuk monetisasi gitu ya videonya, maka teman-teman bisa harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh YouTube gitu ya. Nah ini teman-teman pasti nanti kalau misalnya mau, atau ketika membuat channel ya, itu biasanya YouTube itu sudah mewarning bahwa video nanti yang akan diupload itu harus mengikuti pedoman komunitas YouTube atau YouTube Community Guidelines gitu ya. Jadi pedoman komunitas YouTube itu nanti akan saya sampaikan selanjutnya ya. Jadi semua YouTube yang semua video yang akan teman-teman upload itu harus mengikuti rule atau aturan yang sudah ditetapkan oleh komunitas pengguna YouTube gitu ya. Kemudian kemudian video yang teman-teman buat itu harus video yang kita buat sendiri gitu ya. Jadi video yang kita buat sendiri. Contohnya kalau di sini saya sampaikan contohnya adalah vlog gitu ya. Kita misalnya kita nge-vlog, atau ketika mungkin kita mengajar kemudian kita rekam gitu ya. Atau misalnya kalau guru itu biasanya membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, itu adalah video-video buatan kita sendiri yang bisa kita monetisasi gitu ya. Kemudian ini disampaikan juga, misalnya teman-teman menggunakan background misalnya ya. Nah ini teman-teman harus menggunakan background yang non copyright gitu ya, jadi free gitu ya, non copyright sound gitu ya, atau NCS gitu ya istilahnya. Tidak boleh menggunakan background yang berhak cipta. Biasanya background ya, atau musik audio yang berhak cipta itu biasanya lagu-lagu yang komersil. Nah itu nanti secara otomatis YouTube itu akan mendeteksi dan itu tidak bisa dimonetisasi gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebuah video itu decline gitu ya hak ciptanya. Kemudian ini ya, pastikan Anda memiliki semua hak yang diperlukan secara komersial. Nah maksud saya itu tadi ya, jadi harus menggunakan aset-aset video yang memang benar-benar free dan teman-teman punya hak untuk menggunakannya. Kemudian biasanya kalau kita sudah memonetisasi gitu ya, itu nanti iklannya itu akan menyesuaikan gitu ya. Seperti kemarin ketika saya akan mengupload video, nah itu biasanya kalau channel sudah dimonetisasi, ketika kita mengupload video, satu video gitu ya, nah itu YouTube akan akan mempending dulu gitu ya, tidak secara otomatis langsung terpublish. Kalau dulu sebelum monetisasi itu ketika kita mempublish video, nah itu biasanya langsung publish gitu aja, kecuali kalau kita schedule atau kita unlist gitu ya, itu tidak akan muncul. Tetapi kalau kita langsung publish itu biasanya langsung akan tampil. Tetapi ketika video itu kita monetisasi ya, itu ketika kita akan publish itu ada pilihan, YouTube akan memberikan pilihan apakah nanti video yang diupload itu iklannya disesuaikan dengan konten video atau iklannya
tidak perlu disesuaikan, jadi tergantung YouTube gitu ya. Nah, ini pengalaman saya ketika saya tidak mengindahkan tawaran itu gitu ya, karena saya pengennya langsung dipublish gitu ya. Karena biasanya kalau kita menerima tawaran itu supaya YouTube menyesuaikan iklannya itu dengan konten di YouTube misalnya ya. Nah, itu biasanya akan ada proses sekitar 15 menit gitu ya, jadi nggak langsung dipublish. Nah, pengalaman saya kemarin ketika saya ingin live video saya itu langsung dipublish gitu ya, nggak usah nunggu, itu ternyata iklannya itu nggak cocok gitu. Jadi iklannya itu iklan yang dari luar negeri gitu, bukan iklan-iklan yang berbahasa Indonesia, dan itu sebenarnya sangat merugikan gitu ya, karena bisa jadi nanti iklannya itu iklan-iklan yang tidak mendidik. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi pengiklan itu biasanya atau YouTube AdSense gitu ya, Google AdSense itu biasanya menyesuaikan iklan yang akan disisipkan di video itu sesuai dengan kontennya gitu ya. Oke. Nah, apa saja sih syaratnya monetisasi itu? Nah, ini supaya channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Nah, itu ada syaratnya ya. Syaratnya, syarat pertama itu adalah minimal teman-teman channelnya itu 1000 ya, 1000 subscriber. Jadi ada subscribernya atau pengikutnya itu minimal 1000 orang. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, kalau kita sebagai guru kayaknya cukup mudah gitu ya untuk mendapatkan 1000 subscriber. Mungkin kita bisa mengerahkan siswa kita atau teman-teman guru. Tapi kalau misalnya kita ngajarnya itu hanya ada beberapa, maksudnya ratusan gitu ya siswa, mungkin agak susah gitu ya. Saya sendiri aja ketika membuat channel YouTube itu tahun, saya join membuat channel YouTube itu tahun 2011, tetapi saya baru bisa mencapai subscriber itu sejak pandemi gitu ya. Selama ini saya YouTube itu tidak enggak saya reken gitu ya, saya biarkan aja. Saya aktifnya itu biasanya bermedia sosial itu di blog gitu. Jadi saya lebih suka menulis di blog daripada di membuat konten video di YouTube. Nah, ketika pandemi, nah semua sudah beralih ke YouTube, akhirnya baru sadar gitu loh, subscriber saya kok masih ratusan gitu ya. Jadi ya waktu itu harus agak berusaha ini ya, agak keras gitu ya, bagaimana mendapatkan subscriber itu. Dan pengalaman saya kemarin untuk mendapatkan subscriber lebih dari 1000 itu, kita harus, kalau kita hanya share saja gitu ya, kita hanya share saja ke komunitas, itu kemungkinan teman-teman untuk subscribe itu sangat jarang gitu ya. Nah, cara yang ini ya, yang menurut saya ya, kalau di posisi saya gini, yang paling cepat itu adalah dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi kemudian mengadakan kegiatan. Nah, kemarin ini pengalaman saya untuk mendapatkan minimal 1000 subscriber itu, saya waktu itu mengadakan kegiatan kolaborasi belajar bareng gitu ya, sama Pak Noval yang Duta Rumah Belajar itu ya, juga pengurus PGRI SLJJ. Waktu itu karena Pak Noval itu followernya banyak ya, karena beliau adalah Duta Rumah Belajar. Nah, itu saya berpikir bahwa itu kesempatan kita, kesempatan saya untuk berkolaborasi, juga mengenalkan channel saya ke followernya Pak Noval gitu ya, dan follower saya gitu ya. Nah, itu adalah apa ya, cara yang cukup cepat gitu ya, dengan mengadakan kegiatan dan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang brandingnya sudah bagus gitu ya. Nah, itu. Kemudian syarat yang kedua yang wajib dipenuhi adalah 4000 jam tayang. Nah, ini paling sulit ya ini ya. Ini paling sulit karena sejak pandemi sekitar mungkin awal bulan Maret, saya baru bisa monetisasi itu akhir Oktober, awal November itu. Bayangkan itu berarti 8 bulanan gitu saya baru bisa
memonetisasi channel YouTube saya gitu. Nah, kalau untuk mencapai 1000 subscriber itu lebih mudah daripada mencapai 4000 jam tayang. Kenapa? Karena 4000 jam tayang itu adalah terkait dengan bagaimana viewers video kita itu tertarik gitu ya. Kalau misalnya hanya ngeklik saja itu belum tentu dia bisa bertahan gitu ya, untuk melihat menonton video kita sampai selesai belum tentu gitu ya. Padahal 4000 jam tayang itu adalah dihitung dari seberapa lama pengunjung atau yang nonton YouTube kita itu bertahan gitu ya. Kalau dah rata-rata video yang kita upload ya, video yang kita upload itu kan maksimal itu kan 15 menit itu kan sudah lama sekali gitu ya, dan itu tidak dianjurkan, sebaiknya itu di bawah itu bisa 10 menit gitu ya, atau di bawah 10 menit, karena durasi waktu yang terlalu panjang itu juga akan membuat penonton itu bosen gitu ya. Nah, sehingga karena durasi videonya itu yang sedikit, kemudian konten yang belum tentu juga menarik buat penontonnya, untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu ya sangat sulit gitu ya. Ini pengalaman saya sendiri, sangat sulit. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Ya sama seperti mendapatkan subscriber tadi, saya bikin konten video, kemudian saya bikin kegiatan seperti ini, seperti di Klub Merdeka Belajar ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan jam tayang gitu ya waktu itu. Jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan misalnya ya, ketika saya harus memandu teman-teman untuk aktivasi akun Office 365 misalnya ya, saya tidak perlu menyampaikan berkali-kali lewat grup WhatsApp misalnya, tetapi saya cukup dengan membuat video tutorial, kemudian saya share di grup. Nah, mereka kan nonton. Nah, keuntungannya mereka mendapatkan ilmu dari video itu, kemudian saya mendapatkan jumlah penambahan jam tayang. Nah, seperti itu caranya, salah satunya ya seperti itu. Termasuk guru misalnya ya, kalau ingin penambahan jumlah jam tayangnya itu cepat, ya bikin aja video, kemudian silakan di-share di grup siswanya, anak-anak diminta untuk menonton video itu gitu ya. Nah, biasanya nah ini ada yang ini ya, ada yang pinter gitu ya, guru-guru itu. Nah, tahu gitu. Biasanya anak-anak kalau melihat video pembelajaran dari gurunya itu kan suka males gitu ya. Suka males juga yang mensiasati dengan cara supaya siswa itu menonton videonya sampai selesai. Nah, itu bisa dengan cara misalnya memberikan gamifikasi gitu ya, ada kuisnya di dalam, di tengah-tengah video itu gitu ya. Nah, otomatis kan siswa akan menonton video itu sampai menemukan quiz itu dan bisa menjawabnya. Ada juga yang caranya seperti itu gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan jumlah jam tayang yang cukup cepat gitu ya. Kemudian kemudian setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jumlah jam tayang, nanti YouTube akan otomatis meng-approve ya, atau menyetujui bahwa channel kita sudah layak untuk dimonetisasi gitu ya. Biasanya akan dikirimkan email gitu ya, bahwa channel kita sudah bisa untuk dimonetisasi. Apakah kita akan memonetisasi atau enggak. Jadi YouTube tidak langsung secara otomatis memonetisasi channel kita, tetapi YouTube memberikan tawaran gitu ya, tawaran kepada kita apakah kita akan memonetisasi channel kita atau enggak gitu ya. Biasanya itu lewat email. Nah, setelah kita meng-approve ya, atau menyetujui bahwa channel kita akan dimonetisasi, nah biasanya YouTube akan meminta kita untuk membuat akun di Google AdSense ya. Nah, dengan akun itu nanti Google akan menyisipkan iklannya itu. Jadi kita harus mempunyai akun di Google AdSense gitu ya. Jadi apa ya, mendaftar gitu, mendaftar di Google AdSense
untuk menautkan antara channel kita dengan penyedia iklan di Google, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita channel yang dimonetisasi ya, itu harus memenuhi ketentuan YouTube Community Guidelines, gitu ya. Apa sih YouTube Community Guidelines? Nah, itu, nah ini ya, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ini adalah, nah ya, pedoman komunitas YouTube. Jadi video yang kita upload itu setidaknya atau harus terhindar dari aturan ya, pedoman komunitas YouTube seperti ini. Misalnya video itu tidak berisi konten seksual atau ketelanjangan gitu ya, atau ini video yang kita upload itu mengandung ujaran kebencian, itu tidak boleh ya, atau cyberbullying gitu ya, atau cyberbullying itu pembulian gitu ya, atau pelecehan, itu juga tidak boleh. Kemudian konten yang merugikan atau berbahaya juga tidak boleh, itu tidak bisa dimonetisasi gitu ya. Kalau ada video yang melanggar YouTube Community Guidelines seperti ini, misalnya konten yang berbau kekerasan atau vulgar, kemudian spam gitu ya, konten yang nyepam gitu ya. Nah, nyepam ini biasanya itu bisa masuk di komentar gitu ya, ada komentar-komentar yang banyak gitu ya, dianggap spam. Kemudian konten yang melanggar hak cipta, nah itu juga langsung nanti akan di warning gitu ya sama YouTube, dan itu tidak bisa dimonetisasi. Kemudian konten yang mengandung atau membahayakan keselamatan anak, atau konten yang mengandung privasi dan peniruan identitas. Maksudnya bagaimana ini? Peniruan identitas itu atau privasi ini misalnya konten YouTube yang mengunggah atau berisi data-data pribadi orang lain, nah itu tidak boleh gitu ya. Nah, selain YouTube mempunyai algoritma tersendiri untuk ngecek semua konten video yang kita upload, nanti YouTube juga akan menerima feedback gitu ya. Jadi biasanya ada algoritma-algoritma yang tidak bisa di ini ya, tidak bisa dideteksi gitu ya. Nah, itu biasanya YouTube akan menerima feedback atau laporan dari pengguna tentang konten video tertentu gitu ya. Bisa jadi video yang kita upload itu lepas dari algoritma YouTube, tetapi itu kalau sudah diupload di YouTube itu semua orang bisa melihat. Nah, semua orang pun juga bisa melaporkan konten video kita yang melanggar aturan YouTube ini tadi ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mereport atau melaporkan pelanggaran hak cipta dan seterusnya ya. Nah, ini ini adalah email dari YouTube. Ini adalah email dari YouTube kalau kita menggunakan video orang lain gitu ya. Misalnya, nah misalnya ini ya. Ini saya dapat email dari YouTube, namanya YouTube copyright claim. Jadi ini adalah pelanggaran hak cipta yang saya lakukan. Tapi sebenarnya ini bukan sebenarnya ya, sebenarnya YouTube kan seperti sistem gitu ya. Jadi dia algoritmanya itu memang otomatis gitu ya. Jadi dia hanya mencocokkan dua video ini sama gitu ya. Nah, seperti ini video aktivasi akun Office 365, kemudian ubah password bahasa ini adalah, nah ini ya, diklaim ini, coba teman-teman lihat ini ya, this is not copyright strike. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan video orang lain yang sama persis, itu nanti YouTube akan ngecek video ini, misalnya ya. Misalnya saya menggunakan videonya kemarin ya, ini kemarin ya. Saya menggunakan video dari channel PGRI SLCC. Misalnya ya, saya download kemudian saya unggah ulang, atau video saya di-download kemudian diunggah ulang di channelnya seseorang, maka nanti YouTube akan memberikan warning gitu ya. Ini sebenarnya video ini diunggah ulang, diunggah juga di channel ini gitu ya.
kalau misalnya teman-teman merasa bahwa itu video saya gitu ya, itu video saya, nah itu teman-teman bisa melaporkan, bisa melaporkan melalui email itu, dan melalui email dilaporkan bahwa ini sebenarnya adalah milik saya gitu, video milik saya. Nah seperti itu, kalau sudah dilaporkan ke YouTube memverifikasi apakah video itu benar-benar milik saya, maka nanti video tersebut akan bisa dimonetisasi gitu ya. Nah kemudian, nah bagaimana, nah kalau ini kemarin mungkin teman-teman sudah di ya dijelaskan sama Pak Dodi bagaimana cara masuk ke YouTube Studio gitu ya. Nah ini caranya masuk YouTube Studio bisa melalui manage video, atau teman-teman bisa mengeklik icon profile di sini, kemudian pilih YouTube Studio. YouTube Studio ini apa ya? Kalau kita mau melihat monetisasi kita ya di YouTube Studio, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika teman-teman mungkin saat ini ya, mungkin banyak teman-teman yang masih belum memonetisasi channelnya. Nah, nanti biasanya akan kalau sudah masuk ke YouTube Studio ya, caranya tadi ya, teman-teman buka aja channelnya, channel kita, kemudian bisa pilih manage video atau pilih ini ya icon, silakan diklik kak ya sebelah kanan, kanan atas ini ya, kemudian silakan pilih YouTube Studio. Kalau channelnya teman-teman ini belum dimonetisasi gitu ya, belum memenuhi syarat monetisasi, nanti setidaknya tampilannya akan seperti ini. Ini adalah channel, tampilan channel sekolah saya ya, yang belum dimonetisasi. Nah nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Di sebelah kiri ini ada channel monetization ya, di menu ini nanti teman-teman bisa melihat subscribernya itu berapa. Nah ini ada indikatornya ya, kalau masih 631 berarti masih kurang berapa ini. Nah indikatornya akan menunjuk ke arah ini ya, seperti ini. Nah ini ada 1000 required ya, jadi ini yang diperlukan untuk bisa monetisasi adalah 1000. Kemudian sebelah kanan, nah sebelah kanannya ini yang diperlukan syarat kedua untuk bisa monetisasi adalah minimal 4000 jam tayang. Nah ini kalau di sekolah saya, channelnya sekolah saya ini masih 706 public hours. Nah kemudian teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya yang ini ya, jam tayang ini adalah dihitung dari jumlah jam tayang dari video yang kita publish ya, kita upload dan kita setting publish. Kalau misalnya video itu kita ini ya, kita upload kemudian kita setting private misalnya ya, atau unlist gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat video ini, maka itu tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung sebagai jam tayang. Jadi nah ini pengalaman saya ya, pengalaman saya ketika membuat kegiatan webinar media pembelajaran interaktif ya, pengembangan media pembelajaran interaktif. Ini saya bikin video tutorialnya, tapi saya unlist ya. Unlist itu tidak bisa dilihat oleh umum, tetapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang mempunyai akses ke video itu, gitu ya. Nah, itu ternyata saya baru tahu bahwa ternyata video yang saya share ke orang-orang tertentu, komunitas tertentu yang mengikuti webinar saya, itu ternyata tidak dihitung di jumlah jam tayang gitu ya. Jadi kasarannya rugi gitu. Ternyata saya banyak memperoleh jam tayang sebenarnya dari kegiatan itu, tetapi karena saya unlist bukan di publik gitu ya, akhirnya hilang gitu ya jam tayangnya itu. Jadi yang dihitung adalah ini public watch hour gitu ya, jadi hanya video yang di publik. Nah kemudian, nah ini ya teman-teman bisa lihat, biasanya ada tulisan gini, tombol gini ya, notify me when I'm eligible.
Nah, ini maksudnya apa? Kalau ini teman-teman klik tombol ini, maka teman-teman nanti akan otomatis jadi meminta YouTube untuk memberitahukan apabila semua persyaratan monetisasi ini sudah terpenuhi gitu ya. Teman-teman bisa klik aja ini ya, nanti tombol notify me when I'm eligible. Nanti kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya. Kalau sudah diklik, nanti akan tulisannya seperti ini. We'll send you an email when you are eligible to apply. Nah, jadi teman-teman sudah nggak usah bolak-balik ngintip gitu ya, ngintip monetisasi sudah dapat berapa subscribernya, sudah berapa banyak jam tayang ya. Karena apa? Karena nanti otomatis YouTube akan memberi notifikasi atau pemberitahuan ketika kita sudah layak untuk channel kita dimonetisasi. Tapi ya nggak bisa. Kalau saya sendiri ya, pengalaman saya biasanya itu saya intip terus gitu ya. Pengen tahu sudah berapa sih ininya, apa watch tayangnya kurang berapa sih gitu. Sekeras apa sih saya harus berusaha lagi gitu biasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan 1000 jam tayang, 1000 subscriber, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya. Akan mendapatkan email dari YouTube. Nah, seperti ini. Nah ini ya. Ini emailnya yang kita terima dari YouTube. Kalau kita sudah channel kita sudah mencapai 1000 subscriber. Nah, seperti ini tampilannya. Congrats on 1000 subscribers. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya video ini ya. Nah, ini ya. Ini berputar ya. Jadi ini gambar GIF ya. Jadi ada ini, ada tulisannya gitu sampai 1000 gitu ya. Ini saya ini apa? Ngerekamnya enggak sampai 1000 ini. Oke ya. Yes. Kalau sudah dapat 1000 subscriber, baru teman-teman bisa memonetisasi. Nah, sudah. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mencapai syarat monetisasi. Ya, sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat. Jadi penambahan subscriber itu nggak bareng gitu ya. Bisa jadi kita itu sudah dapat lebih dari 1000 subscriber, tapi kalau kurang jam tayangnya gitu ya, ya tetap belum bisa dimonetisasi gitu ya. Saya aja kemarin tuh sudah 2000 subscriber gitu ya. Itu aja jam tayangnya masih belum memenuhi 4000 jam tayang gitu ya. Jadi tetap belum bisa dimonetisasi. Nah, kalau sudah dua-duanya terpenuhi seperti ini ada 2,640 subscriber, 2000 ya, 2640 subscriber, kemudian jam tayangnya sudah lebih dari 4000, maka akan ada di sini tombol apply now ya. Apply now ini yang saya sampaikan tadi, bahwa YouTube akan memberi kesempatan kita untuk apply ya. Apply itu apa ya, meminta gitu ya, melamar sebenarnya, meminta YouTube kita mengajukan diri gitu ya untuk channel kita supaya dimonetisasi. Nah, teman-teman bisa mengeklik apply now. Nah, kalau sudah mengeklik apply now, nah nanti teman-teman akan mendapatkan email gitu ya, akan mendapatkan email ini, apply for monetization. Jadi akan ada notifikasi bahwa kita sudah mengajukan channel kita untuk dimonetisasi oleh YouTube. Nah, emailnya akan seperti ini ya. Jadi ini, your channel has passed the 1000 subscriber and 4000 public watch hours. Nah, ini ya. Jadi saya apply itu mengkonfirmasikan lagi ke YouTube bahwa saya ingin channel saya dimonetisasi karena sudah memenuhi syarat-syarat untuk monetisasi gitu ya. Nah,
setelah kita apply, nanti YouTube akan review gitu ya, akan mengecek nanti ada prosesnya, itu nggak lama ya, nggak lama prosesnya. Kemudian kalau sudah di approve sama YouTube, nanti kita akan dapat email. Nah ini ya, congratulations, you have been approved to join YouTube Partner Program. Kalau kita sudah disetujui oleh YouTube bahwa channel kita bisa dimonetisasi, maka itu berarti kita tergabung dalam YouTube Partner Program, gitu ya. Kita tergabung dalam programnya YouTube, gitu ya. Partnernya YouTube, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ada notifikasinya ya, ada email approvalnya. Nah, kemudian kalau kita sudah di-approve sama YouTube, ya, channel kita sudah di-approve untuk monetisasi. Nah, nanti kita bisa lihat lagi ya di tab monetization ya, monetisasi ini tabnya sudah beda lagi tampilannya. Kalau tadi kan ada indikator subscriber sama public watch hour gitu tadi ya. Nah, sekarang sudah ganti lagi. Nah, ini ya. Nanti biasanya kita sebelum kesini itu nanti biasanya kita harus membuat akun AdSense dulu, gitu ya, akun untuk iklan di YouTube tadi. Nah, kita isi aja ya data-data kita. Nah, nanti kalau sudah registrasi di AdSense, nanti kita akan mendapatkan akun seperti ini ya, di sebelah kiri. Ini ada AdSense account seperti ini ya, aktif. Kita akan mendapatkan akunnya, akun AdSense di sini akan terlihat di sini. Kemudian di sini sebelah kanan ada agreement atau persetujuannya gitu ya. Jadi ketika kita mendaftar itu juga ada kayak lembar persetujuan gitu ya yang harus kita approve, harus kita setujui gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini kalau misalnya kita tidak ingin memonetisasi channel kita, lah ini kita bisa leave YouTube Partner Program. Nah, teman-teman bisa klik proceed ini ya. Kemudian nanti YouTube akan memproses pembatalan monetisasi. Nah, ini adalah tampilan YouTube Studio dari channel yang sudah dimonetisasi gitu ya. Sudah dimonetisasi. Di sini yang saya kasih kotak, ini ada channel analitik ya. Di sini menunjukkan jumlah subscriber saya di sini ya, 2722. Kemudian di sini ada summary ya. Summary itu adalah ini. Ini adalah apa ya? Analisis atau apa ya? Ya, analisis ya. Jadi YouTube itu secara berkala, secara otomatis itu dia ngecek. Misalnya video yang saya upload itu dia mendapatkan view atau jam tayangnya itu naik atau turun gitu ya. Nah, ketika ini di sini ada views last 28 days. Jadi apa ya? 2 atau 1 bulan ke belakang gitu ya. 1 bulan ke belakang itu views-nya itu menurun. Nah, ini ya, menurun 8%. Kemudian watch time hours menurun 1%. Nah, kemudian di sini ada revenue, penghasilan kita overall ya dari YouTube itu tercantum di sini. Nah, ini ya. Karena saya ini baru monetisasi itu 1 bulan. Nah, ini yang saya dapatkan itu 23.719 ini. Lagi pula saya juga tidak banyak kegiatan yang mengoptimalkan channel YouTube ya. Itu nanti bisa ini ya. Maksudnya ini penambahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Beda dengan kalau artis-artis itu ya. Kalau artis itu upload saobai awae aja dulu ya, nonton itu jutaan gitu ya. Itu sudah apa ya, kayak mesin uang gitu berputar. Bayangkan kalau kita bukan siapa-siapa seperti ini ya. Ya, yang ada ya ini yang tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya mau cepat ya nanti ada cara bagaimana supaya kita bisa mempercepat penghasilan kita di YouTube gitu ya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada top videos ya.
top videos itu, nah ini selama 48 jam terakhir gitu ya, atau 20 atau 2 hari terakhir itu video kita yang banyak ditonton itu ini gitu ya. Jadi top videos itu ini. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah kemudian kalau kita sudah memonetisasi channel kita, nanti di bagian konten ya ini ya, di bagian konten setiap video yang kita unggah itu nanti akan ada tampilannya seperti ini ya. Ini channel konten. Ini ya visibility. Ini menunjukkan bahwa video kita itu dipublish secara umum gitu ya, tidak di privat, tidak di unlist gitu ya. Nah, jadi semua orang bisa melihat video kita. Kemudian di sini monetisasinya, status monetisasinya itu on atau aktif ya. Berarti video yang ada di sini ini dimonetisasi atau legal gitu ya, tidak melanggar aturan YouTube Community Guidelines gitu ya. Jadi bisa dimonetisasi. Kemudian di sini restriction ya, tidak ada pembatasan. Kemudian ini adalah tanggal waktu publish gitu ya. Kemudian ini views-nya. Nah, ini jenengan bisa lihat. Kalau kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru ini bukan siapa-siapa katakanlah ya. Kalau kita tidak mengadakan kegiatan, ya sudah, siapa yang akan mengunjungi channel kita? Enggak ada orang tiba-tiba kemudian ingin melihat, ingin belajar ini, itu enggak ada. Kecuali kalau kita membuat kegiatan seperti ini, kemudian teman-teman saya minta untuk misalnya untuk melihat, menonton video tutorial misalnya, kemudian saya minta untuk subscribe. Nah, seperti itu memang harus diusahakan seperti itu ya, untuk supaya channel kita berkembang. Nah, kemudian di sebelah kanan ini akan ada komentarnya berapa gitu ya, kemudian siap berapa yang like dan dislike di sebelah kanan. Oke, kemudian ini ada channel analitik. Nah, ini channel analitik ini tadi ya, seperti yang disampaikan di depan tadi, itu rangkumannya. Kemudian ini adalah kalau teman-teman ingin benar-benar tahu lebih detail gitu ya, sebenarnya yang dilihat itu video apa sih lah. Ini bisa kalau misalnya kita klik ya, tombol play di bawah ini nanti akan kelihatan videonya gitu ya. Bisa kita klik gitu ya. Nah, kemudian ini ada top video juga di sebelah kanan gitu ya. Kemudian nah ini ya, ini ada channel copyright. Jadi kalau channel kita sudah dimonetisasi, itu nanti di sebelah kiri nih ya, ini akan ada menu lagi namanya copyright. Copyright ini nanti akan ditampilkan video-video yang melanggar hak cipta, yang ada kemungkinan melanggar hak cipta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini ada di channel copyright ini matches itu yang ini ya, menurut algoritmanya YouTube itu ini cocok dengan video yang diunggah oleh channel yang lain gitu ya maksudnya. Nah, ini ada aktivasi akun Office 365. Ini kena ya, saya kena. Karena aktivasi akun Office 365 ini saya upload di, ini sebenarnya video saya, tetapi juga diupload di channelnya PGRI Smart Learning. Maka YouTube menemukan dua video yang sama. Di mana? Di channel PGRI Smart Learning. Ini ya, ada tulisannya di sini. Total view-nya. Ya. Jadi YouTube, algoritma YouTube menemukan dua video yang sama di channel saya dan channel PGRI Smart Learning. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau memang teman-teman di bawah ini juga. Nah, video-video yang ada di sini ini adalah video yang tampil di beberapa akun atau beberapa channel YouTube. Gitu ya. Nah, ini sama channelnya ini sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalnya teman-teman ingin supaya video ini bisa dimonetisasi gitu ya. Jadi kalau sudah masuk di channel copyright ini berarti dia tidak bisa dimonetisasi nih. Gitu ya. Supaya dia bisa dimonetisasi, kita harus lapor ke YouTube. Kita laporkan ke YouTube. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini
kita harus komplain ya, kita harus komplain ke YouTube. Contohnya ini, belajar cara membuat kelas virtual, ini sebenarnya adalah video saya, gitu ya. Video saya dengan judul membuat kelas virtual di Teams, dia di-upload kembali, mungkin di-download, kemudian di-upload ulang di channelnya Bagus Wayang. Dan judulnya diganti dengan belajar cara membuat kelas virtual. Ketahuan ya, ketahuan, kita langsung dapat notifikasi dari YouTube. Nah, kalau misalnya saya merasa bahwa video itu adalah video saya dan saya tidak ingin video itu di-upload di channel orang lain, maka saya bisa mengirimkan email ini ya, copyright complaint submission gitu ya. Saya bisa mengirimkan ke YouTube. Jadi YouTube ada ini ya, ada nanti akan saya tunjukkan ya di channel saya langsung, nanti akan saya praktekkan. Nah, itu kita bisa langsung komplain, nanti YouTube akan memberikan form, yang kita isi. Kita akan ditanyai sebenarnya video itu punyanya siapa gitu ya. Kemudian form itu akan kita send ke YouTube. Nah, nanti YouTube akan memberikan notifikasi ini bahwa kita sudah mengirim complaint submission gitu ya, copyright complaint submission, atau mengirim kayak komplain gitu ya, komplain ke YouTube bahwa ini adalah video saya gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, saya sebelum kita ke ini, nah ini saya langsung aja ya, nanti baru saya akan praktek langsung ke ini ya. Terus bagaimana sih supaya kita bisa menjadi YouTuber sukses? Nah, ini saya sebenarnya juga nggak, bukan berarti saya YouTuber sukses. Saya sendiri, teman-teman sudah tahu tadi ya, channel saya sudah berapa gitu ya, menghasilkan baru tidak sampai 50.000, dan itu cukup lumayan susah kalau kita tidak punya kegiatan ya. Ini saya hanya berbagi bagaimana seharusnya kalau kita ingin jadi YouTuber yang mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk bisa dikatakan jadi YouTuber sukses itu kalau kita sudah memiliki subscriber itu minimal 1 juta gitu ya. Minimal 1 juta. Kenapa? Kalau kita sudah punya subscriber 1 juta itu seperti mesin uang gitu ya. YouTube itu seperti mesin uang. Tetapi kalaupun subscribernya itu enggak 1 juta pun, itu sebenarnya kita juga sudah mendapatkan penghasilan. Tetapi ya tidak banyak gitu ya, tidak bisa. Ketika view-nya ya, viewernya itu turun gitu ya, karena kita tidak upload video, kita tidak sering mempromosikan, ya nanti bisa-bisa hilang gitu ya, pengiklan YouTube tidak memberikan kontribusi ke kita. Tetapi kalau 1 juta subscriber itu sudah minimal itu ya sudah puluhan juta lah, itu sudah dapat gitu ya, seperti mesin uang gitu ya. Nah, supaya kita bisa menjadi atau video kita itu sukses gitu ya, sukses menghasilkan, atau channel kita mau sukses menghasilkan pundi-pundi, maka caranya itu adalah, pertama, nah ini saya juga lagi belajar ya, mohon maaf ya. Ya, caranya adalah pertama kita harus mempunyai channel dulu, kemudian kita harus menentukan topik yang sekiranya menarik gitu ya. Kalau guru itu biasanya kebanyakan kalau saya lihat itu ya pakai membuat video tutorial gitu ya, atau video pembelajaran itu biasanya. Nah, kalau video pembelajaran itu biasanya yang menikmati ya siswa kita, atau siswa dari sekolah lain gitu, siswa dari guru yang lain gitu ya. Itu tidak terlalu banyak. Kalau video tutorial, nah itu sebagian besar itu lumayan gitu ya, lumayan banyak yang melihat gitu ya, terutama untuk orang-orang yang memang lagi belajar aplikasi misalnya ya. Kalau video tutorial tentang IT, kalau video tutorial misalnya tentang menjahit misalnya ya, cara menjahit, atau masak-memasak gitu ya, atau traveling gitu ya, membuat vlog traveling misalnya, kesan ketika di luar negeri misalnya, nah itu menarik gitu ya. Nah, biasanya untuk channel ini harus teman-teman
apa ya, sesuaikan dengan hobi kita gitu ya. Kalau tidak sesuai nanti jadi mati channelnya. Kalau kita bikin channel itu topiknya sesuai dengan hobi kita, hobi itu kan setiap kali kegiatan yang rutin dan senang kita lakukan gitu ya. Jadi kayak saya misalnya hobinya itu senangnya itu menulis misalnya ya. Kalau dulu menulis di blog, sekarang menjadi ganti jadi suka membuat video tutorial. Nah, itu hobi saya gitu ya. Saya setidaknya kalau misalnya satu minggu itu minimal satu atau dua gitu ya, itu harus upload video gitu. Kalau tidak ada kesibukan di luar kalau tidak banyak kegiatan gitu ya. Nah, itu harus rutin, continue gitu ya. Kita harus membuat konten itu sesuai dengan hobi kita gitu. Misalnya lebih panjang dengan memasak, ya udah memasak simple aja. Mungkin kita itu nggak pernah tahu kapan video itu akan disukai gitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana seorang yang biasa-biasa bisa menjadi YouTuber yang penghasilannya miliaran gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Jadi tema itu memang harus menarik, unik, dan sesuai dengan hobi kita. Jangan terlalu dipaksakan dan jangan ikut-ikutan tren gitu ya. Kemudian kreatif video. Jadi videonya itu juga harus kreatif. Kreatif itu ya mungkin teman-teman bisa menyisipkan sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian jangan lupa juga berkolaborasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga dilakukan oleh banyak artis-artis YouTuber. Bayangkan, sekelas artis aja dia itu mau berkolaborasi. Contohnya misalnya Atta Halilintar. Kalau misalnya dia sendiri gitu ya, egois-egoisan gitu ya, bikin vlog video gitu ya, ya mungkin lama-lama orang akan bosen. Tetapi ketika dia berkolaborasi dengan Aurel Hermansyah misalnya ya, akhirnya sekarang bisa jadi pasangan gitu ya. Ketika mereka berkolaborasi dan itu bagus, nah itu sudah malah banyak sekali yang menonton dan itu bisa menghasilkan banyak uang. Contohnya misalnya bikin podcast ya, bikin podcast kemudian memanggil artis yang lain seperti Deddy Komposer misalnya ya, kemudian mengundang artis yang lain, itu kan sama dengan kolaborasi gitu ya. Jadi penggemarnya si artis A nonton, penggemarnya si artis A1 ya, si artis B juga nonton, sudah banyak akhirnya berkolaborasi. Nah, kalau saya kemarin contohnya seperti misalnya saya berkolaborasi dengan Pak Noval Duta Rumah Belajar. Nah, seperti itu Pak Noval followernya mungkin banyak gitu ya. Jadi seperti itu kolaborasi itu ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah bikin video, kalau mau langsung banyak gitu ya yang nonton, share, teman-teman share di media sosial gitu ya. Kalau misalnya followernya teman-teman mungkin belum banyak, misalnya share di komunitas gitu ya, komunitas atau grup-grup. Pasti teman-teman kalau biasanya di WA itu kan banyak sekali ya grup-grup itu ya. Nah, itu teman-teman share aja link video itu ke grup-grup yang teman-teman ikuti. Itu gambling aja gitu loh, terserah orang mau nonton atau enggak, yang penting kita share aja. Nonton ya syukur, enggak nonton ya enggak masalah, wong share itu gratis kok ya kan, enggak bayar gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian growing YouTube subscriber. Nah, kemudian kita harus meningkatkan subscriber kita, karena memang subscriber ini sedikit banyak berpengaruh pada penonton video kita gitu. Bayangkan kalau misalnya nggak ada subscriber yang ya ini, karena biasanya kalau kita subscribe ke channel tertentu, kalau kita kalau channel tersebut mengupload video kan kita dapat notifikasinya gitu ya. Kalau kita aktifkan notifikasinya kan kita dapat notifikasinya, dan itu kalau kita tertarik kan biasanya kita nonton gitu. Otomatis kalau kita subscribe channel itu kan kita sedikit aja kan tertarik gitu ya pada semua konten yang ada di situ. Nah, itu kita otomatis akan mendapatkan viewer gitu ya. Makanya meskipun
subscriber kita itu sudah memenuhi syarat monetisasi, jangan segan untuk selalu menyampaikan ke penonton video untuk mensubscribe, kemudian meng-like ya, menyukai video kita, kemudian share, komen dan share ya, karena dengan nge-share ulang video kita nanti penontonnya akan lebih banyak lagi. Dan kemudian adalah memasang Google AdSense gitu ya. Nah, ketika kita subscribernya itu semakin banyak, maka Google AdSense itu biasanya juga semakin banyak memasang iklannya itu. Coba teman-teman lihat, kalau melihat video uploadan artis itu ya, itu kalau teman-teman lihat gitu ya, itu iklannya akan semakin banyak. Apalagi kalau video yang viral gitu ya, nah itu akan semakin banyak iklan, maka akan semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan pundi-pundi dari YouTube gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, pasti kenal ini siapa ini. Ini adalah KKY yang kemarin sempat viral gara-gara video Aku Bukan Boneka. Ini KKY ini adalah apa ya? Salah satu dari subscriber dari orang biasa yang menjadi dari orang biasa menjadi YouTuber yang sukses. Dengan apa? Dengan dia mengangkat tema tentang kepolosannya gitu ya. Jadi ini orang ini banyak dibully, tetapi semakin dibully semakin dia viral. Termasuk kemarin tuh yang video Aku Bukan Boneka itu, bayangkan yang menonton itu lebih dari 30 juta. Bayangkan, sampai pernah waktu itu di take down sama YouTube sementara itu karena ada yang melaporkan bahwa video Aku Bukan Boneka itu melanggar hak cipta dari penyanyi Rini Idol itu. Tapi akhirnya kan sudah diklarifikasi dan sudah diangkat lagi videonya, dan itu sampai sekarang sepertinya masih ada. Nah, coba dilihat subscribernya KKY ini hanya 1,14 juta gitu ya. 1,14 juta. Ini saya ambil tadi pagi ya gambar ini. Tetapi dia bisa menghasilkan ya pundi-pundi uang ratusan juta sampai 1,7 M. Hanya ini, hanya subscriber ini. Kenapa? Ya banyak orang yang enggak suka sebenarnya sama orang ini, tetapi penasaran. Biasanya orang enggak suka itu kan malah penasaran gitu. Orang benci itu malah penasaran gitu ya. Makanya ini biasanya ini tidak hanya penyuka gitu yang ini ya, yang menonton videonya ini, tapi juga ada haters-hatersnya itu juga menonton. Jadi mereka komen itu hanya untuk ngebully biasanya, ngebully KKY. Tapi itu jangan dicontoh ya. Ini adalah salah satu contoh, kita ambil aja semangatnya bahwa ketika dia dibully sama banyak orang, ternyata dia itu akan menambah semangat dia untuk menghasilkan karya gitu ya. Begitulah itu Queen of Pentol ya. Nah, kemudian bagaimana? Ini ada dua pilihan. Kita sebagai guru yang mungkin followernya tidak banyak gitu ya. Tidak banyak, kemudian susah dimonetisasi misalnya ya. Masih jauh gitu ya untuk monetisasi. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, ini ada cara sebenarnya ya supaya teman-teman itu bisa dengan cepat gitu bisa menghasilkan uang dari video, yaitu salah satunya adalah kalau misalnya membuat channel pribadi itu biasanya kalau kita sudah ini ya, kalau kita sudah subscribernya banyak, followernya banyak gitu ya, dan brandingnya itu tinggi misalnya bagus, nah itu kita bisa membuat channel pribadi gitu ya, karena nanti pasti kan followernya atau subscribernya akan menonton video-video kita. Tetapi kalau kita sebagai YouTuber pemula gitu ya, dan suka membuat video-video, tidak salah, tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya, seperti artis-artis tadi ya, berkolaborasi misalnya nebeng gitu ya, seperti ini ya, seperti di PGRI itu punya channel Sumber Belajar PGRI. Di sini isinya adalah video-video pembelajaran yang dibuat oleh kita-kita. Nah, karena di channelnya PGRI itu punya banyak follower, katakanlah ya, misalnya sudah punya banyak subscriber, maka kemungkinan video
teman-teman yang dititipkan gitu ya, dititipkan di channelnya PGRI, kemungkinan nanti akan ditonton oleh banyak orang. Nah itu nanti kalau PGRI SLTC itu sudah punya kesepakatan bahwa nanti siapa yang mengirimkan video di sumber belajar PGRI, kemudian video itu ditonton oleh banyak orang dan menghasilkan uang, itu nanti akan uangnya akan dikembalikan ke guru yang bersangkutan. Nah itu salah satu cara supaya video kita menghasilkan pundi-pundi dari YouTube. Nah kemudian di PGRI SLCC ini juga sebagai branding pepanjenengan gitu ya, yang ingin menitipkan video di channelnya PGRI gitu ya. Kenapa? Karena di deskripsi di setiap video itu nanti akan dicantumkan bahwa video ini adalah buatan bapak atau ibu guru siapa gitu dengan channel ini. Pasti nanti yang menonton video dari PGRI Smart Learning itu tadi, dia akan mengunjungi channel teman-teman tersebut gitu ya. Jadi apa ya, itu adalah sebagai media untuk mengenalkan channel teman-teman dari channel yang memang sudah banyak subscribernya. Seperti itu Bu Laili, terima kasih paparan saya seperti itu. Nah ini kalau saya buka sesi pertanyaan aja dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu Amiro. Jadi saya tadi sempat ketawa-ketawa sendiri ya ketika ada ininya channelnya si KKI itu ya. Nah, saya termasuk salah satu apa namanya orang yang membeli atau penggemar. Saya cuma salah satu orang yang penasaran aja. Waktu itu ya anak saya kebetulan bilang ini ada trending gitu ya, ada trending nomor berapa gitu. Terus habis itu apa sih saya gitu. Akhirnya saya buka dan saya tonton sampai akhir kayak gitu. Jadi saya tidak membuli dan juga bukan penyukanya, hanya penasaran aja. Ya, gitu ya. Iya, menikmati karyanya. Kok bisa sampai trending kayak gitu ya? Baik, jadi menarik sekali ini tadi Bu Amiro, bagaimana cara monetisasi, kemudian bagaimana cara ada tips triknya ya. Nah, salah satunya kita kolaborasi. Nah, untuk SLCC PGRI Jawa Timur itu juga memfasilitasi kolaborasi untuk teman-teman yang punya channel YouTube, terutama untuk masalah pendidikan ya, untuk konten-konten pendidikan itu SLCC PGRI memfasilitasi. Jadi teman-teman dengan memberikan atau menyumbangkan kontennya kepada PGRI, nah nantinya apabila banyak guru yang menjadi viewer ya, itu pasti nanti uangnya atau penghasilannya itu akan kita kembalikan lagi kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu ya Bu Amiroh ya? Ya, betul. Ya, oke. Ini di kolom komentar, di kolom QA ada pertanyaan Bu Amiroh dari Pak Henry SDN Sukorejo 2 Kota Blitar. Selamat siang Bu Amiroh. Saya pernah menemui notice yang isinya begini, video yang Anda upload terdapat copyright, tetapi bukan merupakan hak cipta, namun video Anda tidak dapat dimonetisasi. Nah, mohon di-share lagu pengiring yang non-copyright, Bu. Kemudian ada juga ini, titip pesan supaya Bu Amiroh nge-like dan subscribe channel YouTube-nya Pak Henry kayaknya. Seperti itu Bu Amira, silakan ya. Ditanggapi dulu Bu Amira. Ya, saya tanggapi dulu ya biar enggak lupa nanti. Ya, kalau ada notifikasi seperti itu, ini saya akan share screen juga ya Bu Laila ya, supaya bisa langsung mempraktekkan nanti. Oke. Saya akan share screen ini. Ya. Kalau ada notifikasi bahwa copyright claim itu berarti YouTube, algoritma YouTube menemukan konten sebagian konten dari video yang teman-teman upload itu ada yang melanggar hak cipta. Itu diakui atau tidak gitu ya. Nah, contohnya kemarin aja gitu ya, saya bisa mungkin menunjukkan ya. Saya membuat
video, saya membuat video, kemudian di situ ada backsound, saya membuat di awal aja sedikit aja nih video ini ya, video aktivasi ini sebenarnya awalnya itu adalah ada langsung ada notifikasi copyright claim gitu ya. Ternyata apa, di awal video ini kan ada backsound tapi nggak keseluruhan. Itu backsound itu ternyata copyright sound, jadi dia audio atau backsound yang memang ada hak ciptanya. Itu sudah langsung terdeteksi gitu ya sama YouTube. Kemudian saya edit menggunakan editor ya di YouTube Studio ini, kemudian saya hilangkan. Setelah saya hilangkan dan proses, akhirnya dia bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau diakui atau tidak, kalau memang di video kita itu ada konten yang melanggar hak cipta, itu YouTube bisa menemukan gitu ya. Dulu itu video saya itu yang hampir ada 10 video ya. Awal-awal bikin video itu kan saya kurang mengerti gitu ya, kalau video ini audionya adalah mengandung hak cipta. Akhirnya saya pakai backsoundnya itu nyanyian yang memang saya sukai gitu ya. Langsung otomatis di bawahnya di bagian description itu sudah langsung dia mendeteksi itu penyanyinya siapa, album apa. Nah, itu sudah langsung otomatis gitu ya. Dan itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, kalau panjenengan ingin tahu audio yang tidak melanggar hak cipta atau non copyright sound, panjenengan bisa ke band soundnya. Biasanya saya kesini, ini alamat bandsound.com. Ini kumpulan audio backsound yang bagus-bagus dan bisa teman-teman download dan gunakan untuk sebagai background video ya di bandsound.com. Nah, ini ya, royalty free gitu ya, jadi bebas royalty di sini. Nah, di sini nih teman-teman bisa memilih yang ada tombol download, ini berarti dia free, tidak melanggar hak cipta. Tetapi ada juga yang disuruh membeli, purchase gitu ya. Nah, ada tombol yang, nah ini yang depan-depan ini free semua ya. Kalau teman-teman menemukan tombol yang harus membeli, nah teman-teman jangan pakai yang itu. Nah, ini seperti ini ya, yang biru. Ini berarti audio yang ada di sini ini memiliki hak cipta gitu ya. Di sini ini bagus-bagus dan banyak dipakai untuk video pembelajaran biasanya. Silakan ya, kalau mau cari audio yang non copyright sound, nah teman-teman bisa ke band sound atau bisa cari juga di Google dengan keyword non copyright sound gitu ya, copyright sound gitu, atau royalty free music gitu ya. Nah ini banyak ya. Nah, silakan dicari, itu banyak. Tapi kalau misalnya mau langsung mencari, bisa ke bandsound.com seperti yang saya praktekkan tadi. Itu mungkin Bu Laila jawabannya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Bu Amiroh. Jadi tadi ditunjukkan ya, Bu Amiroh sudah menunjukkan kira-kira backsound musik apa yang bisa kita pakai. Kemudian ini bebas ya, sifatnya bebas. Jadi dengan mengunjungi bandsound.com seperti itu Pak Hendri, semoga bisa menjawab ya. Saya tadi diminta untuk ya? Ini ya, untuk like dan subscribe boleh. Iya, untuk like dan subscribe. Hendri siapa Bu? Namanya Bu Hendri. Pak Hendri Purnomo mungkin ya, atau gimana? Tadi ada linknya Bu Amiroh. Okay. Ada linknya. Saya like dan subscribe ya. Ini sesama ya, ini yang mana? Oh ini ya mungkin yang ya. Mana ya? Hendri Purnomo. Bukan. Bukan. Coba diklik linknya itu Bu Amiroh, linknya yang dimana? Dikirimkan di kolom QA. Ya, saya nggak bisa lihat QA-nya, kolom QA-nya. Oh gitu. Oke. 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 Iya.
Silakan kalau ada yang lain nanti saya. Baik, ya, saya. Artinya begini ya Bu Amiroh, apabila kita punya subscriber 1000 katakan gitu ya, tapi jam tayang kita itu ternyata tidak memenuhi, maka tidak bisa monetisasi seperti itu ya Bu Amiroh ya? Iya, jadi harus minimal itu 4000 jam tayang. 4000 jam tayang, kemudian yang lebih menentukan banyaknya penghasilan itu sebetulnya subscriber ataukah jam tayang Bu? Jam tayang Bu, jadi sebenarnya itu dari pertama tadi saya jelaskan dari view-nya gitu ya. Jadi view-nya, jadi per 1000 viewer dari video kita itu nanti kita dapat 7000 rupiah gitu ya. 7000 rupiah. Rupiah. Nah, ya, sama banyaknya viewer yang mengeklik iklannya. Jadi kalau sudah dimonetisasi itu kan videonya itu kan ada iklannya. Nah itu iklannya tuh biasanya itu kalau misalnya biasanya kan kita skip aja gitu ya iklannya. Nah itu kalau viewernya tuh ngeklik iklannya, nah itu dapat ini. Oh, dapat uang dari pengiklan tadi yang menyisipkan iklannya itu tadi. Oh yang tadi gitu. Satu kali klik itu ya seperti itu ya. Nah, ketika ada iklan di konten kita, kemudian penonton kita itu hanya skip saja, artinya tidak ada ya, tidak ada pemasukan. Gak bisa, iya. Jadi minimal itu nonton iklannya itu 30 detik. Padahal itu kalau sampai muncul skip itu kan cuma 5 detik. 5 detik baru muncul skip, baru kita skip gitu. Ya. Minimal itu 30 detik, nah itu baru sudah mulai ada perhitungan uangnya gitu. Oke, dan itu pun iklan. Oke, gimana Bu? Ya, dan itu pun sekitar kalau 1000 viewer itu kemungkinan yang ngeklik iklannya itu kalau dijelaskan gitu ya, dijelaskan di Google itu sekitar 0,3%, jadi sekitar sedikit sekali gitu yang menonton iklannya itu. Jadi ya memang agak berat. Makanya kalau kita sudah punya subscriber yang banyak, nah itu kita tidak, sebenarnya kalau subscribernya itu jutaan gitu ya, itu kita nggak bisa berharap semua subscriber kita itu mengeklik iklan atau menonton video, tapi setidaknya itu sudah lebih minimal itu separuh dari subscriber kita itu bisa mensupport YouTube untuk memberikan uang ke kita gitu. Itu mungkin. Oke, baik. Iya. Terima kasih sekali Bu Amiroh sharing pengalamannya mengenai monetisasi YouTube yang hari ini. Menarik sekali Bu Amiroh, hanya saja memang waktu ya, kita memang terbatas pada waktu habis, sehingga ya. Mau tidak mau, iya sudah lebih dari durasi, mau tidak mau memang terpaksa kita akhiri. Jadi begini teman-teman, untuk peserta dari Kota Blitar dan Kota Trenggalek ya, jadi hari ini memang adalah materi terakhir untuk DMB teman-teman dari dua kota tersebut. Tetapi untuk Kota Tulungagung masih ada lagi satu topik yang akan kita pelajari selama 4 hari ke depan. Nah, ini ada titipan Pak Saiful sama Bu Amiroh dari teman-teman panitia lokal Kota Blitar ya, khusus Kota Blitar. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan on service tanggal 15 Desember. Nah, pada saat on service itu Bu, tugas Bapak Ibu adalah mempresentasikan board game yang sudah didesain bersama dengan kelompoknya. Nah, sedangkan pembagian kelompok ini adalah satu sekolah per sekolah supaya kita lebih memudahkan koordinasi dan mengurangi kerumunan ya. Jadi kelompoknya nanti satu sekolah, satu kelompok, satu produk saja. Silakan nanti produk yang dibuat itu bisa dipresentasikan ketika kegiatan on service. Nah, ketika kegiatan on service nanti pun yang menghadiri kegiatan on di Dinas Pendidikan Kota Blitar itu juga hanya satu orang, sedangkan yang lainnya nanti bisa live streaming entah melalui Zoom atau yang lainnya, nanti akan ditentukan lebih lanjut oleh panitia. Nah, nanti Bapak Ibu
mengenai contoh-contoh board game yang bisa Bapak Ibu modifikasi, itu nanti panitia akan mengirimkan link rekaman YouTube-nya untuk DMB mengenai materi gamifikasi melalui grup Telegram. Jadi silakan untuk peserta-peserta khususnya Kota Blitar, silakan memantau grup Telegram seperti itu. Sedangkan untuk peserta dari Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung, untuk masalah penugasan ketika on, silahkan teknisnya dikoordinasikan bersama dengan panitia lokal. Seperti itu saja Bu Amiroh dan Pak Saiful. Terima kasih banyak Bu Amiroh sharing pengalamannya, sharing materinya. Pak Saiful yang di belakang studio juga terima kasih sudah standby. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta DMB gelombang 2 untuk teman-teman dari Kota Blitar serta dari Kota Trenggalek ya. Dari Kota Trenggalek 3 topik sudah kita lalui bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya juga minta maaf ya selama saya maupun teman-teman mendampingi Bapak Ibu di DMB 2 Kota DMB 2 SLCC BGRI Jawa Timur jika ada kekurangan atau salah-salah kata dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?